Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iwan para istri sedaya yang kangen kan niki kan ada. Sacan ini kok Pak Lurah. Pun ini kok miwiti Mbak Sri yang kangen kata wonten alam jembaran kunci. Yang sudah kepanggilan penekan barang kait matang warganipun dan sedaya yang kangen rantar rintang untuk niki. Kalau pamela pun sudah poin bukti, insyaallah paring mateng sedoyo engkang pandang memang memiliki dan sedoyo tentang aturan bukti yang diparing selamat mencintai apa tentang rebo lagi masalah kali ini memiliki maksudnya yang kami bapak wonten alam dan mungkin kedakai kesalahan paring wakah hah diugane keterusan ya belum pah lha iki opo iki niate budaya seberne lani kuwi mene galekne iki ben to tong iki iki lho nek kita kelane tok tok e iki dicuk kae pas nang depan iki lha sing kono tok e ndi loro mas tok papat kene papat sing kene kono sik tok e nang gawe limo jodoh.
jenenge selamatan apa? Wiwit pari. Wiwit pari. Wiwit. Ono oh, sok gek nek. Ono. Kan ini dibuat. Lebih ya, kayak pojokan ngono. Sarate. Oh. Pojok-pojok ya. Pojokan. Itu ada di situ ada. Papat berarti. Jadi ini adalah selamatan teman-teman, selamatan miwiti tanaman. Jadi kalau orang budaya Jawa itu sebelum melakukan sebuah penanaman miwiti atau awal itu biasanya memang budaya kita orang-orang dahulu sampai sekarang pun di terutama di pedesaan ya itu melakukan sebuah ritual atau sedekah bumi seperti itu. Jadi ini sebuah kekayaan leluhur kita yang patut kita jaga sampai generasi kita agar tahu bagaimana budaya sedekah itu sudah ada sejak zaman dulu. Terima kasih.